Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa di dalamnya ada satu malam yang kemuliaan malam itu setara dengan bahkan lebih dari 1000 bulan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki kemuliaan, kemuliaannya lebih dari 1000 bulan. Yang artinya kemuliaan malam Lailatul Qadar melebihi dari rata-rata umur manusia. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis pernah menyampaikan bahwa umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Yang artinya rata-rata umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai pada 83 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Lantas kapan Lailatul Qadar itu atau kapan peristiwa Lailatul Qadar itu bisa kita raih? Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi di malam kesekian atau malam kesekian. Tetapi paling tidak kita bisa mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malam Lailatul Qadar bisa kita cari, bisa kita intip, yakni di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lantas apa yang harus kita lakukan di malam-malam tersebut, yakni di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan? Di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang harus kita panjatkan di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Intinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan hendaklah kita meningkatkan ibadah, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, lalu kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan sholat. Dan selain itu juga Rasulullah membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan di malam Lailatul Qadar tersebut atau di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan. Kendatipun seandainya ketika kita di 10 hari terakhir Ramadan kita menghidupkan malam-malamnya, lalu kemudian kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, bukan berarti kita tidak mendapatkan keutamaan, bukan berarti kita tidak mendapatkan kemuliaan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita perbanyak tilawah Al-Qur'an. Kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan istighfar, dan juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita karunia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.